12 alam 4. Perkenalkan, nama saya Melani Rustasari. Nama saya Sandra Alamudin. Saya Dwi Maratus Solita. Saya Dewi Sumawati Rahayu. Sekarang ini kami akan memperagakan olahraga ringan seperti sit up, push up, dan juga rest stop. Selamat mencoba dan semoga bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih. Hey guys, yang kedua saya akan berbagi cara tentang push up yang baik. Push up ini untuk cowok. Yang pertama, tangan lurus, kaki lurus. Setelah itu badan ditempelkan seperti ini. Setelah sudah nempel, dorong telapak tangan sekuat tenaga sampai atas, lurus. Turun sampai bawah. Naikkan lagi ke atas, lurus. Contohnya seperti ini. Seperti itu. Selanjutnya, jika teman-teman ingin memiliki atau menambah otot bagian lengan, teman-teman bisa menambah push up dengan kaki diletakkan di atas, lebih atas dari kepala. Contohnya dengan seperti ini. Kaki di atas, badannya di bawah. Lalu sama seperti yang tadi, turunnya sampai lurus ke bawah. Lalu diangkat lagi, lurus, turun lagi, diangkat lagi. Contohnya dari ini. Lakukan push up ini 5 kali dengan tempo waktu yang singkat. Maksudnya 5 kali push up, 20 detik istirahat. 5 kali lagi push up, 20 detik istirahat. Lakukan selama 5 kali. Dengan itu otot Anda akan bisa bertambah massanya. Dan usahakan 1 hari lakukan sekali. Kalau tidak melakukan akan menimbulkan lemak di otot lengan kalian. Terima kasih. Saya akan mempraktikkan cara push up cewek yang benar. Pertama, lutut adalah sebagai tumpuannya. Kaki disilangkan dan membentuk sudut 90 derajat. Tangan dilebarkan selebar bahu Anda dan badan diturunkan seperti ini. Naikkan lagi dan seterusnya. Makan badan. Dada tidak boleh menempel pada alas seperti ini. Itu adalah cara push up yang benar dari saya. Yang pertama saya akan berbagi tentang cara sit up yang baik. Cara sit up yang baik itu yaitu kaki bisa ditekuk atau lurus. Kalau lurus biasanya digunakan untuk cowok. Kaki lurus, badan terlentang, lalu tangan ditaruh di belakang kepala. Setelah itu ayun sampai menyentuh lutut. Kembali lagi dan ayun sampai lutut. Jadi kalau tangan kanan menyentuhnya lutut kiri, dan kalau lutut tangan kiri menyentuhnya lutut kanan. Jadi seperti ini. Seperti itu. Teman, saya akan memperagakan sit up perempuan.
perempuan yang baik. Pertama-tama, tekuklah kaki Anda 90 derajat seperti ini. Kemudian, baringkan tangan Anda seperti ini. Lalu, kedua tangan Anda taruhlah di bawah kepala Anda. Usahakan tangan kanan Anda bisa menyentuh lutut kiri Anda dan tangan kiri Anda bisa menyentuh lutut kanan Anda. Seperti ini. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh. Nah, seperti itu caranya sit up perempuan yang baik. Sekian, terima kasih. Saya akan memperagakan salah satu gerakan yang dapat memperkuat otot lutut kita. Pertama-tama, berbaringlah di tempat yang sudah kita persiapkan. Lalu, letakkan kedua tangan kita di belakang pangkal. Kemudian, angkat kaki kita sampai tubuh kita membentuk sudut 90 derajat. Lalu, turunkan kaki kita, tetapi jangan sampai menyentuh lantai. Gerakan yang dapat memperkuat otot perut kita. Lakukan gerakan ini 10 kali dengan rutin. Terima kasih. Teman-teman, saya akan memperagakan gerakan yang dapat memperkuat otot perut kita. Pertama, berbaringlah di tempat yang sudah kita persiapkan. Lalu, letakkan kedua tangan kita di bawah pantat. Lalu, angkatlah kaki kita sampai tubuh kita membentuk sudut 90 derajat. Kemudian turunkan kaki kita, tapi jangan sampai menyentuh lantai. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Banyak sing mateni, Sam. Ya wes, yo. Alah, iso. Ya wes. Kenalan ya.